Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqni fahma. Qul subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada barisan AJK Surah Wakil Siti Aisyah, pengerusi seluruh AJK dan juga hadirin yang dirahmati Allah. Malam ini adalah malam, barangkali adalah malam terakhir kita solat tarawih adalah ataupun malam yang terakhir atau malam hujung-hujung Ramadan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan 10 malam yang terakhir ini terbukanya pintu-pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan tutup serampat-rampatnya pintu-pintu neraka. Yang mana Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kita iaitu ada 3 fasa. Yang pertamanya awal rahmah dan yang keduanya adalah maghfirah. Pada awal Ramadan itu Allah Subhanahu Wa Taala membuka seluasnya pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Dan juga yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu keampunan buat kita, khususnya umat akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali, apa yang kita perlu dan sememangnya kita perlu dalam kehidupan kita ialah perkataan syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa syukur kita tidak akan dapat menunaikan ataupun menjalani kehidupan kita dengan penuh ketaatan dan juga rasa ni'mat halawat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu 'azim. Allah kata barangsiapa yang bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan aku tambah ni'mat kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar ataupun kufur dengan ni'mat-ni'mat yang telah kuberikan, maka rasalah ni'mat ataupun azab Allah yang sangat pedih, wa iyadzubillah. So yang pertama sekali, kita letakkanlah pada diri kita dan berkata terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinkan kita untuk solat secara berjemaah. Kerana solat ni bukannya satu benda yang mudah untuk orang lakukan, menunaikan, tetapi adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita. Setiap hari dalam bulan-bulan Ramadan kita dapat menunaikan solat fardu secara berjemaah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pada bulan Ramadan ini barang siapa yang melakukan satu solat sunat fardu, seolah-olah pahalanya lebih 70 kali ganda. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggandakan lebih 700 kali. Masya-Allah tabarakallah. Dan barang siapa yang menunaikan solat sunat, yang mana kita rasa solat sunat itu adalah benda yang mudah yang tak ada apa-apa di sisi kita, tapi adalah amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah mengurniakan pahalanya seolah-olah kita menunaikan fardu wajib. Man qama man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barangsiapa yang mendirikan Ramadan berpuasa di dalam bulan Ramadan, yang ini berpuasa tak cukup puasa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita membaca Al-Quran. Man sama Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan ihsaban ni ialah berharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan keampunan ke atasnya. Mudah-mudahan apa yang kita mengharapkan pada bulan Ramadan ni Allah kurniakan kepada kita. Ada setengah orang Allah kurniakan Ramadan ni 30 kali, 40 kali, 60 kali, 70 kali. Tetapi apakah efek ataupun lepas kesannya kita telah melalui madrasah Ramadan selama sebulan ini? Adakah kita dapat satu benda yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman? Cuba kita tanya pada diri kita. Adakah Ramadan setiap malam yang kita lalui ini, kita salat, kita angkat takbir, adakah penuh dengan keimanan dan perharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah dalam kehidupan kita ini melalui Ramadan ini hanya sekadar ucapan di mulut, ataupun Ramadan yang kita lalui ini adalah sekadar melaluinya hanya sekadar berpuasa? Amat rugilah barang siapa yang dapat Ramadan kepadanya tetapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Kerana apa? Dia melalui fasa Ramadan, madrasah Ramadan, dia tidak menjaga mata, dia tidak menjaga hati, tidak menjaga perkataan, masih mengata orang.
amat rugilah golongan. Tetapi barang siapa yang menjaga dirinya, keluarganya, khususnya buat dirinya, rohaninya, menjaga sungguh-sungguh, akan datangnya Ramadan, akan datang insya-Allah kita akan melaluinya dengan penuh keimanan dan keharapan kepada Allah Subhanahu taala. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, buat pengampunan ni, contohlah kita buat salah dengan orang, kita bergaduh dengan orang, pam kita tumbuk dia sekali, berapa lama dia akan ingat tumbukkan kita? Ataupun sekadar kita pergi minta maaf, sorry lah abang Yesus, saya tertumbuk, cukup sekadar minta maaf, dia boleh lupa ke ataupun dia tak ingat? Oh, tak apalah Ustaz Syamil dah tumbuk aku, nak buat macam mana? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ni, satu benda yang Allah kurniakan, Allah welcome kepada orang-orang yang membuat dosa, maksiat. Allah lebih suka orang yang membuat maksiat dan dia bertaubat berbanding orang yang beramal, merasakan diri dia hebat, menunaikan solat fardu secara berjemaah setiap hari, tetapi dia ada dalam diri dia ada sifat takabur. Orang jenis-jenis ni dia kalah dengan orang yang membuat maksiat, tapi dia tahu dia rasa dia berdosa, dia datang setiap malam-malam Ramadan, dia mengampun, dia minta maaf, ya Allah, aku memohonkan ampunan kepadamu. Allah lebih menyayangi orang yang berbuat maksiat berbanding dengan orang yang beribadah. Kenapa? Kerana definisi hamba itu adalah kehambaan itu merasa diri kita hina, bukan merasa diri kita tu hebat, jua. Akulah pakai serban, dah kemah, siap pakai ridak, duduk depan imam pula rasa kemah. Salah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Benda ni lah yang perlu kita asuh dan kita didik dan kita buang jauh-jauh dalam diri kita. Yang pertama, kita melihat seseorang berbuat maksiat, jangan cepat kita menghukum dia. Boleh jadi orang yang berbuat maksiat, meminum arak, kaki judi, dia lebih baik daripada kita. Sebab apa? Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mana seorang pelacur memberi minum sahaja kepada si anjing. Nak abang apa main? Dia tak solat, dia tak apa, tapi dia buat maksiat. Tetapi sekadar dia memberi minuman kepada seekor anjing, Allah, Nabi Muhammad SAW mengatakan dia adalah ahli syurga. Kenapa? Sebab sifat hamba adalah menunaikan ketaatan kerana keikhlasan, bukan kerana ikut orang. Orang main surau, takkan aku tak main surau. Ikhlas ni nak abang main, satu benda yang Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang ikhlas adalah orang yang membuat satu benda dengan penuh kekusyukan, dengan penuh tak mau ada pujian. Lagi satu, dengan penuh dia buat ni, dia nak hanya redha Allah Subhanahu Wa Taala saja yang nampak dia. Biar pi orang nak nampak aku buruk pun. Tapi hari ni kita makin lama makin jauh dengan surau, dengan masjid, dengan tempat-tempat ibadah. Bahkan inilah perjalanan ataupun fasa untuk kita menyuci, kelorokkan hati kita, rohani kita untuk mendapat keikhlasan. Nak abad mengikhlas ni nak dapat, dia kena ada sifat terpaksa. Dia tak boleh mat, oh aku boleh ikhlas dah. Sebab apa? Macam Nabi, macam baby. Dia dah dia baby, dia terih lahir-lahir terih lari dah. Dia kena melalui fasa satu, 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 satu. Begitu juga sifat ikhlas. Hari kita main solat, aku rasa aku bagus hari ni, aku baca okeynya. Mesti orang puji aku, contoh. Kita ajar sedap aku ajar hari ni. Kita duduk rasa macam tu, teruskan. Jangan kita merasa bisikan-bisikan tu mengganggu fokus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat ikhlas dia akan datang selepasnya ada sifat terpaksa. Nak buat kebaikan, wazari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu kepada kebaikan, pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh bersegera, bukan Allah suruh melambat-lambatkan. Jika kita ada rasa sifat yang orang kata apa, duk bisik lah, bagus hang ni, bagus kita rasa apa, kita lipi hari ni aku tak ikhlas. Tak, bukan macam tu. Kita main kat rumah lagi, terapak. Sunat lah. Nak abang main apa, madrasah Ramadan Allah kurniakan kepada kita, adakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kalau hari ni Ramadan datang kepada kita pun, kita tidak dapat menjadi satu benda yang orang kata apa, yang lebih bernilai selepasnya, sebelumnya Ramadan. Selepas Ramadan pun orang yang sama rugi kita. Ada satu daripada Jabir radhiyallahu anhu, Jabir radhiyallahu anhu berkata, dia kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar,
Tangga yang pertama, kedua dan ketiga. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat ni dia pelik. Ya Rasulullah, kenapakah engkau mengaminkan ataupun berkata ucapan amin ketika menaik tangga mimbar? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Aku terdengar daripada Jibril berkata kepada aku, barang siapa yang datang kepadanya Ramadan lalu tidak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang celaka. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Amin. Dan yang keduanya, tangga yang kedua Nabi naik, bang Jibril kata, bang siapa yang ada kedua ibu bapanya ataupun salah seorangnya, tetapi dengan kedua ibu bapanya itu dia tidak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, lalu celakalah bagi golongan ini. Lalu dikatakan amin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, lagi tahu apa yang ketiga? Mesti ingat. Ya. Pertama yang ketiganya, dia keluar masuk dalam Ramadan tidak ada pengampunan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok nak cerita mai benar ni, buat ikhlas ni bukan mudah. Kadang-kadang kita dah rasa kita dah boleh buat tapi kita tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kita rasa diri kita yang boleh berkata-kata. Tapi bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak abang mai datangnya Ramadan, kita bersungguh-sungguhlah minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita lepasnya habisnya Ramadan ni kita dapat menjadi hamba Allah yang berjaya. Yang mana berjaya ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dapat keluar kita daripada kelompok orang-orang yang ghibah berkata-kata kepada manusia yang lain. Jangan kita membiarkan cerita ni tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Moga-moga dengan datangnya dan perginya Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan satu malam yang mana pada malam yang 10 malam yang terakhir, iaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, para ulama kalau datangnya 10 malam yang terakhir ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan ikat perut. Sebab apa ikat perut? Sebab bila lebih banyak, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ikat perut, dan yang keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan duduk kat rumah dan tidak akan mengawal dengan isteri-isterinya. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan banyak beriktikaf ke dalam masjid. Nak abang mai, kelebihan Lailatul Qadar ini nak samakan dengan 1000 bulan. Apakah kita mampu untuk datang beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan umur kita 84 tahun dalam keadaan kita yang beriman? Mana mungkin kita boleh dapat satu benda nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita ni ada sifat hamba yang penuh kehinaan? Untuk kita mendapat Lailatul Qadar ini perlu kita rebut. Mungkin barangkali saya nampak malam 27 lah. Wallahu alam. Kebanyakan para ahli ulama pun mengatakan adalah malam yang 27. Dan kesan Lailatul Qadar ni paginya tu kita melihat matahari ni seolah-olah kemerah-merahan. Dan awan dengan matahari tu seolah-olah tak mau berkelok matahari. Nak abang macam mana tak tahu. Memang 27 tu kalau siapa yang dan tengok pagi subuh tu waktu apa terbit matahari tu memang nampak kemerah-merahan tu, dan banyak ahli ulama pun kata malam tu. Wallahu a'lam. Dan lebih baiknya kita selamatnya untuk dapat Lailatul Qadar ni tiap-tiap malam kita beramal. Bukan kita beramal hanya Lailatul Qadar, ya betul. Tapi orang kata langkah lebih selamat tu kita nak dapat Lailatul Qadar, tiap-tiap malam lah kita beramal. Moga-moga malam yang kita beramal itu penuh keikhlasan, dan juga kita beramal pada malam itu solat kita secara berjemaah, yang mana barang siapa yang solat isyak secara berjemaah dan juga menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, seolah-olah dia telah mendirikan solat malam sepanjang malam pada waktu itu. Moga-moga kita tergolong dan juga mendapat rahmat dan juga mendapat mengetahui kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan soal qadar
Allah menjanjikan barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar seolah-olah dia telah beramal 1,000 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, saya pun sebenarnya tak pandai cakap sangat, tapi saya cuba-cubalah kan. Yang mana ada kelebihan kekurangan daripada saya mohon keampunan, dan juga saya ambil kesempatan pada malam ini adalah malam yang terakhir kita tarawih. Saya memohon keampunan dan juga maaf daripada seluruh AJK dan juga para jemaah. Mudah-mudahan kita sama-samalah, yang paling penting habisnya Ramadan ini, habislah juga sifat hasad dengki kita, habislah juga sifat dendam kita di antara kita sama-sama. Mudah-mudahan lepasnya datangnya Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menguliakan cahaya nur di dalam hati kita untuk memaafkan insan-insan ataupun orang yang pernah buat silap kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.